Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo para neoners, sudah subscribe belum? Jangan lupa subscribe dulu ya guys, dan aktifkan loncengnya supaya tahu perkembangan dan updatean terbaru dari channel para jagoan neon. Terima kasih yang udah subscribe ya, semoga kebaikannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wis. Rezekinya mengalir berlimpah ruah katanya. Oke, kali ini kita mau sharing satu pengalaman yang dialami ibu hamil ya tentunya. Yang dialami ibu hamil kurang lebih 8 bulan terakhir ini. Wah, wow, ada yang buang sampah sembarangan, guys. Tidak boleh dicontoh. Oke. Keluhan ibu hamil dari beberapa cerita itu, kalsiumnya kan disedot sama bayi ya, sama janin yang di dalam kandungan. Terus yang kena itu mesti gigi sama tulang si ibu. Makanya kalsium harus tercukupi, tapi juga jangan juga kebanyakan. Karena kalau kebanyakan nanti apa? Salah satu akibatnya adalah kemarin dapat info itu kepala bayinya sudah keras, sudah terbentuk sempurna tulangnya, jadi nggak bisa keluar lewat jalan lahir normal. Ya itu disesuaikan dengan resep dokter aja ya guys, tapi intinya jangan sampai kelebihan, jangan sampai kekurangan. Nah kalau kekurangan, salah satu akibatnya adalah sakit gigi. Sakit gigi saat hamil itu sangat galau, sangat bikin gimana ya, mau minum obat. Kita kan nggak boleh minum obat sembarangan ya ibu hamil itu. Terus kalau nggak diobatin ya sakitnya, ya tahu sendiri yang udah pernah ngalamin sakit gigi kayak gimana. Kalau seandainya nggak lagi hamil mungkin bisa langsung ke apotek minta resep racikan yang untuk sakit gigi itu, ada biasanya ada 3 obat itu langsung sembuh. Kalau lagi hamil paling mentok dan diperbolehkan hanya minum paracetamol. Nah, solusi lain ketika browsing, ketika tanya sana sini, ternyata memang ketika hamil tuh gigi lebih sensitif saat hamil. Jadi harus pakai pasta gigi yang memang khusus sensitif juga. Ada beberapa produk yang dibikin untuk gigi sensitif ya. Tapi rata-rata harganya yang cukup selangit harganya ya. Cukup selangit. Cocok berada waktu itu ini ya, apa bisa menolong ya lantaran apa pasta gigi itu apa sensogen ya, itu memang ini memang manjur lah intinya, meredakan sangat membantu. Tapi kantongnya enggak kuat. Akhirnya ada opsi lain dan dapat masukan lain dari mbak-mbak yang nggak sengaja itu juga ketemu di suatu tempat, nyaranin pakai ini. Ini sebenarnya bukan promosi, nggak di endorse, nggak ya gimana ya, ya karena sharing pengalaman aja ya guys. Sebagai ibu hamil mesti banyak yang ngalamin sakit gigi, apalagi katanya ada teman yang dari usia 6 bulan sampai lahiran sakit gigi terus. Alhamdulillah saya semenjak menemukan ya pasta gigi yang khusus ini sangat berkurang dan alhamdulillah terobati. Sebenarnya ini bukan khusus untuk ibu hamil, ini pasta gigi yang bisa digunakan siapa saja. Cuman kebetulan ada yang sebelumnya berpengalaman dan merekomendasikan, katanya ini bisa untuk gigi sensitif saat hamil, seperti itu. Ini dari produk NASA, enggak endorse ya guys. Pasta gigi NASA, perlindungan gigi dan gusi, menjaga kekuatan gigi serta menyegarkan nafas. Ekstrak cengkeh, mungkin itu ya yang bikin. Padahal di rumah banyak cengkeh. Bikin sendiri. Atau diusuk-usuk langsung ke gigi. Sebenarnya ya beli, tapi ini masih setengah harga dari yang tadi di awal disebutkan guys. Ini lumayan bersahabat di kantong berantem.
para perantau. Kandungannya ada kalsium. Kalsium sangat baik menjaga kekuatan gigi agar tetap sehat. Nah, itu yang sangat dibutuhkan oleh ibu hamil. Kemudian clove oil membantu mengurangi nafas tak sedap. Floweret menjaga kekuatan lapisan email gigi, mencegah gigi berlubang. Dipasarkan oleh PT Natura Nusantara Indonesia. Bersama menuju masa depan lebih baik. Nah, untuk pesan kesehatan menurut pabriknya itu, sikatlah gigi minimal 2 hari sekali sesudah sarapan dan sebelum tidur. Untuk hasil terbaik, gunakan pasta gigi sepanjang bulu sikat untuk dewasa, 1/4 bulu sikat untuk anak-anak. Ya, seperti itu guys, ini memang sangat, menurut saya sangat membantu ketika hamil supaya terhindar dari sakit gigi. Persiapkan aja untuk yang lagi promil, sebaiknya memang sebelum hamil, sebelum program hamil itu mengecek kesehatan gigi dulu, tapi ya untuk jaga-jaga juga mempersiapkan ini apa, pasta gigi untuk gigi sensitif saat hamil. Tapi setiap orang gak sama mungkin ya, ada yang cocok dengan betul dan kita dan Rita Denang. Rita Denang memang ada. Banyak-banyak, ya. Cocok ya pakai ini. Iya, yang bukan promosi ya, karena disebutin semua. Dibanding-bandingkan awalnya nyoba Sensodyn itu sangat membantu. Dia kayak langsung mengobati si apa, si giginya itu kayak yang langsung berubah ya giginya. Kayak langsung gimana ya, kayak langsung kumannya hilang gitu. Sangat membantu. Nah, sakit gigi lagi hamil itu sangat menyiksa guys. Ya, seperti itu. Mungkin ada yang lagi cari solusi saat hamil ternyata mengalami sakit gigi, ya ini salah satu perantara untuk bisa sembuh dari sakit gigi, ditambah dengan keikhlasan dan kesabaran menjalaninya. Seperti itu ya guys, semoga ya bermanfaat. Siapa tahu siapa tahu bisa dicoba dan ternyata cocok, kan alhamdulillah ya guys. Belinya bisa di toko terdekat. Di toko nggak tersedia ya, biasanya ini ada di ini sales yang dari NASA-nya, dari sales resmi NASA-nya. Seperti itu. Cari sendiri lah infonya ya, karena kita nggak ngiklanin ya. Iya, cari sendiri. Dan pastikan belinya yang ori, biasanya banyak yang KW. Cari aja di Google aja ya. Intinya itu kita jadi kata, oh, tapi ya pakai ini ya, masih bersahabat di kantong gitu aja. Jangan promosikan satu produk dan yang lainnya. Ya Pak, kalau Mbak otomatis paling kepromosikan ya. Ya, mungkin supaya ini kalau seandainya yang kantongnya tebel ya bisa belinya Sensodyn. Sensodyn. Seandainya punya uang banyak ya beli itu aja. Sensodyn juga bagus. Apa saat membantu uangnya ya mantap. Uangnya sangat mantap itu guys. Yang gak punya uang nyari alternatif seperti ya. Itu ya, itu aja. Jangan lupa selama hamil gak boleh minum obat sembarangan. Terima kasih, jangan lupa di subscribe ya guys, di like, di komen, di share ke teman-temannya. Siapa tahu yang ada yang lagi hamil terus ternyata lagi sakit gigi, cepet-cepet dikasih saran nonton video ini. Ya ke dokter gigi dulu. Oh, ke dokter gigi. Sambil video tambah sakit. Oke, terima kasih. Mohon maaf, ya kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Savannah. We'll never be in love, Savannah.